Tak ada keinginan yang lebih besar dari setiap pasangan suami istri selain bisa memiliki momongan. Hal inilah yang juga sangat didambakan oleh pasangan Winda Fiska dan Mulyadi Tan. Namun sayang, keinginan Winda dan sang suami mungkin agak sulit terwujud lantaran keduanya menjalani long distance relationship atau hubungan jarak jauh. Namun diakui Winda, hal itu tak jadi masalah besar lantaran setiap kali bertemu, ia dan sang suami tak pernah absen untuk memproduksi anak. Kalau dibilang punya anak pengen cepat, siapa sih yang gak pengen punya anak gitu. Suami juga pengen, cuman kan kita lagi jauh nih. Kalau sekarang suami masih di Tanjung Pinang, saya masih di Jakarta. Katanya sih, ya gimana mau jadi, orang susah lo ketemunya gitu kan. Banyak yang bilang kayak gitu, cuman ya pas ketemu ya terus diproduksi. Meski keduanya sangat mendambakan hadirnya momongan, namun Winda dan sang suami tak menjalani program dokter. Pelantun tembang Kutemukan Penggantinya ini masih mau mencobanya secara alami. Kita nggak ada, kita alami saja.